Semua istri ingin memiliki hubungan dengan suami yang saling menghormati, peka, dan komunikasi terbuka. Sayangnya, tidak semua wanita merasakan hal itu. Beberapa di antara kita justru banyak yang terjebak dalam pernikahan toksik atau beracun. Suami bersikap arogan dengan memaksa kehendak pada istri, kasar, membuat istri selalu merasa bersalah, padahal sebenarnya dia sendiri yang salah. Untuk memahami apakah ibu terjebak dalam pernikahan beracun atau tidak, ikuti kuis singkat ini. Ada beberapa pertanyaan yang bisa ibu jawab untuk memastikannya. Setiap nomor ada 4 pilihan, A, B, C, dan D. Tiap pilihan mengandung poin tertentu. Silakan bisa ibu catat. Jika ibu memilih A, ibu mendapat 3 poin. Jika ibu memilih B, ibu mendapat 2 poin. Jika ibu memilih C, ibu dapat 1 poin. Jika memilih D, poin ibu 0. Setelah semua pertanyaan ibu jawab, jumlahkan semua poinnya. Jumlah ini menyimpulkan apakah pernikahan ibu toksik atau tidak. Sebelum ibu mengikuti kuisnya, silahkan ibu catat dulu nomor konsultasi yang ada di layar berikut ini. Melalui nomor tersebut, ibu bisa mengikuti konsultasi dan bimbingan rumah tangga. Apapun masalah rumah tangga ibu, bisa dikonsultasikan pada saya. Konsultasi dan bimbingan rumah tangga ini sifatnya rahasia. Jadi, data dan masalah ibu aman di tangan saya. Ibu juga bisa lebih detail bercerita karena mendapatkan kesempatan secara private. Saya akan bantu berikan treatment dan solusi sesuai masalah yang ibu hadapi. Pertanyaan pertama, bagaimana sikap suami setelah bertengkar hebat dengan ibu dan pertengkaran ini suamilah yang memulainya? Jawaban A, suami minta maaf dan berusaha keras menjadi lebih baik. B, suami tidak mengakui tapi mencoba berbaikan dengan ibu. C, suami bersikap acuh seperti konflik itu bukan masalah besar. D, suami menghindari ibu dan berharap Anda minta maaf lebih dulu. Silakan Anda tentukan poin yang Anda dapatkan. Pertanyaan kedua, bagaimana suami memperlakukan ibu di depan orang lain? Jawaban A, suami menghormati teman dan keluarga ibu. B, suami bersikap sopan pada teman dan keluarga ibu, tapi tak berusaha agar bisa lebih dekat. C, suami acuh dan menganggap teman serta keluarga ibu tak pernah ada. D, suami mengasingkan ibu dari teman dan keluarga ibu sendiri. Silakan Anda tentukan poin yang Anda dapatkan. Pertanyaan ketiga, bagaimana suami memperlakukan ibu di depan umum? Jawaban A, suami memberi ibu perhatian, membelai rambut ibu, dan tak malu berpegangan tangan di depan umum. B, duduk bersama ibu tapi tidak melakukan kontak fisik apapun. C, suami berkeliaran kemana-mana dan merasa tidak harus selalu ada di sisi ibu. D, benar-benar meninggalkan ibu sendirian, seolah ibu tidak hadir di sana. Silahkan Anda tentukan poin yang Anda dapatkan. Pertanyaan keempat, ada yang tidak beres dengan ibu di depan umum? Apa yang dilakukan suami? Jawaban A, suami datang dan membantu ibu. B,
Suami berdiri di sana bersama ibu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. C. Suami menonton dan menertawakan ibu serta tidak menganggapnya serius. D. Secara terbuka menegur ibu dan memperlihatkan kekurangan ibu di depan umum. Silakan Anda tentukan poin yang Anda dapatkan. Pertanyaan kelima. Saat ada pesan atau telepon pada malam hari di handphone ibu, apa yang dilakukan suami? Jawaban A, bertanya pada ibu dan membantu mengatasi masalah. B, suami tidak berbicara apapun. C, bertingkah seolah itu bukan masalah besar. D, marah dan mencurigai handphone ibu. Silakan Anda tentukan poin yang Anda dapatkan. Pertanyaan keenam. Setiap kali kalian bertengkar, apa yang terjadi? Jawaban A, Anda berdua menunggu waktu tepat untuk berdiskusi. B, suami pergi untuk menenangkan diri. C, menanggapi masalah dengan lelucon. D, menyerang ibu secara verbal. Silakan ibu tentukan poin yang ibu dapat. Pertanyaan ketujuh. Ketika ibu dihadapkan dengan tantangan, apa yang terjadi? Jawaban A, kalian mengatasinya bersama dengan kompak. B, suami memberikan motivasi pada ibu. C, suami bersikap acuh. D, suami menganggap masalah itu sebagai kesalahan ibu sendiri. Silakan tentukan poin yang ibu dapatkan. Pertanyaan ke-8. Saat kalian menghadapi masalah dan salah satu di antara kalian harus berkorban, apa yang terjadi? Jawaban A, kalian membuat keputusan yang menguntungkan satu sama lain. B, suami berkorban tanpa minta pendapat ibu lebih dulu. C, suami tidak menyarankan apapun sehingga pada akhirnya ibulah yang berkorban. D, suami tak mau membicarakan hal tersebut dan meminta ibu menyerah. Silakan tentukan poin yang ibu dapatkan. Pertanyaan ke-9. Saat ibu curhat mengenai keresahan ibu terhadap rumah tangganya, apa reaksi suami? Jawaban A, suami mendengarkan penuh perhatian dan ingin tahu jalan terbaik untuk kalian berdua. B, suami mendengarkan dan mencoba menebus kesalahannya. C, suami bersikap seolah ibu tak perlu mengkhawatirkan hal itu. D, suami justru mengajak berdebat dan akhirnya kalian bertengkar. Silakan tentukan poin yang ibu dapatkan. Pertanyaan ke-10. Bagaimana suami menanggapi masalah yang menjadi perhatian ibu? Jawaban A, suami memastikan masalah diselesaikan dengan sangat baik. B, suami mencoba luangkan waktu untuk menyelesaikan masalah dengan benar. C, suami menanganinya dengan serampangan dan tidak peduli dengan perasaan ibu. D, suami menyarankan ibu untuk menangani masalah sendiri. Silakan tentukan poin yang ibu dapatkan. Oke, pertanyaannya selesai di sini. Sekarang, jumlahkan semua poin yang Anda dapatkan dan perhatikan berapa jumlah yang Anda dapatkan. Kesimpulan pertama,
Jika poin ibu berada di angka 30 sampai 23, artinya pernikahan bebas dari racun alias sehat. Kalian saling mencintai dan peduli satu sama lain. Pernikahan ibu membuat banyak wanita lain merasa iri. Karena ada rasa hormat, saling pengertian, komunikasi efektif, dan romantis. Selamat untuk ibu. Saya doakan semoga kebaikan ini langgeng. Kesimpulan kedua, jika poin Anda berada di angka 22 sampai 15, artinya ibu masih harus berjuang untuk menghindari pernikahan toksik. Suami kadang bersikap baik, tapi juga bisa bersikap acuh tak acuh, dan inilah cara suami untuk menghindari komitmen yang berlebihan. Yang perlu ibu lakukan di sini adalah mencari tahu apa yang membuat suami kadang kehilangan rasa pedulinya. Kesimpulan ketiga, jika poin ibu berada di angka 14 sampai 0, artinya pernikahan kalian beracun. Jelas pernikahan ibu beracun dan tidak sehat. Hubungan kalian jauh dari rasa hormat, pengertian, kepekaan, dan komunikasi kalian buruk. Ibu di sini sudah kesulitan mencari cara untuk bertahan. Bahkan, ibu dibingungkan dengan pilihan bertahan atau berpisah. Jika ibu di sini berada di posisi kedua maupun ketiga, saran saya, silakan bisa menghubungi saya melalui nomor konsultasi di layar berikut ini. Untuk mengikuti konsultasi dan bimbingan rumah tangga secara spiritual, ibu juga bisa lebih detail bercerita pada saya karena memiliki kesempatan bicara secara private. Saya akan bantu berikan treatment dan solusi sesuai masalah yang ibu hadapi. Jangan tunda konsultasinya agar ibu bisa lebih cepat mendapat solusi.